Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa penemuan emas kuno. Dan penemuan emas kuno ini merupakan penemuan dari Sungai Jawa Timur, atau lebih tepatnya dari Sungai Brantas. Dan penemuan tersebut berupa perhiasan kuno dan merupakan peninggalan dari era Majapahit. Tentunya perhiasan emas yang akan saya review ini, kawan-kawan, berbeda daripada umumnya, karena perhiasan tersebut ditemukan sepasang, dan itu berupa anting-anting emas kuno. Seperti apakah anting-antingnya? Simak terus videonya ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan perhiasannya. Anting-antingnya berbentuk seperti ini. Dan ini merupakan peninggalan dari era Majapahit, atau dari era Hindu-Buddha kuno, kawan-kawan. Bentuknya simpel tapi sangat bagus ini, dengan ornamen ciri khas dari era Hindu seperti ini, butiran-butiran kecil ini. Ini juga ada motifnya. Jadi sangat bagus ini. Baliknya. Dan anting-anting ini saya temukan sepasang. Jadi sangat langka, kawan-kawan. Dan ini satunya. Seperti ini anting-antingnya. Bagus sekali kan? Warna emasnya juga sangat bagus ini. Dan menurut saya ini termasuk jenis langka, kawan-kawan. Anting-anting era Majapahit sungguh sangat bagus sekali ya. Oh ya, ini dalamnya. Dalamnya sih biasa ini, kosongan ya. Jadi hanya motif seperti ini aja. Tentunya dengan patina alami ya. Patina alami di dalam sungai. Jadi warna emasnya ini sangat bagus sekali, kawan-kawan. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya reviewnya. Seperti biasa, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.